Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari' musawwiril wafat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini tema yang ingin saya sampaikan adalah indahnya silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba yubsyata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Nah, hari ini saya didampingi oleh Syekh Misbahul Munir dari Pondok Pesantren Darul Afrol Pasar Batang. Karena itu kepada yang terhormat Yai Haji Misbahul Munir dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'lamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada hari ini kedatangan saudara saya yang nomor 2, Saudara Mas Arif Syarifuddin M.Hum. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian nikmat yang tidak lain nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat yang ada di dunia dan di akhirat kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim pada pagi hari ini bisa diperlanjut dengan silaturahim waktu yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kyai Haji Misbahul Munir ini pendiri Pondok Pesantren Darul Afrol, termasuk yang membina sekarang. Mudah-mudahan pesantrennya semakin berkah. Amin. Jamaah rahimakumullah, di bulan Syawal ini ketika kaum muslimin di Indonesia khususnya ya, begitu semangat silaturahim, tapi intinya ada pesan khusus ketika kita silaturahim, jangan lupa ada ibadah yang indah yaitu puasa Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka akan dinilai puasanya seperti 1 tahun penuh. Karena itu kepada semuanya disempat-sempatkan untuk berpuasa Syawal. Tidak mesti harus berturut-turut, yang penting berada di bulan Syawal. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan intinya adalah sempurnakan dulu Ramadannya. Karena ada dalilnya man shoma Ramadan. Jadi kalau yang punya hutang dianjurkan ya penuhi dulu hutangnya, karena man shoma Ramadan. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, jadi penuhi Ramadan dulu. Ya, shoma atba'ahu sittan, kemudian diikuti 6 hari. Dan salah satu ciri orang yang insya Allah ibadah puasanya diterima di bulan Ramadan itu ketika dia melakukan satu amalan diikuti amalan berikutnya. Nah, maka insya Allah siapapun ya, saya menganjurkan kepada semuanya bersungguh-sungguhlah untuk berpuasa di bulan Syawal, dan utama juga amalan-amalan lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita memohon kepada Allah, berdoa yang dipimpin oleh kakak saya yang Kyai Haji Misbahul Munir. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabbirul khaliqul barul musawwirul ghafar. Al-qahhar wa khabrul syakul fatahul alim. Al-qadidul basidul khafidul rafiul ma'isul mudhirul samiul basirul hakamul adilul latiful khabir. Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Alimul Kabirul Hakimul Mujidul Hasibul Jalilul Karimul Wakilul Mujidul Wasih Al-Hakimul Batutul Masjidul Ba'isul Syahidul Hakul Wakilul Qawiyul Matilul Walil Hamidul Musih Al-Mubri'ul Mu'idul Mulikul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Hadis Syamadul Qadir Al-Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alul Farul Tawab Al-Mun'imul Muntakimul Afur Wa'akumalikumul Kizul Jalal Al-Ikram Al-Muqsidul Syamil Ghani Al-Muhniul Malikul Dar Al-Mahfudul Hari Al-Bani Al-Fatihah Al-Surah Al-Subur Rabbana Atina Fidunia Hasanah Wa Fil Akhirah Hasanah Wa Kina Adab Benar Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.